Weh, Bel, ya. Di sini kau tiba-tiba ya? Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah, masih sehat. Mana? Ada nampak Padil? Kenapa? Ini bobok batu. Padil nggak usah dicari, nanti datang sendiri. Ya, belum apa ya? Belum ada di sini? Belum. Tuh apa ini? Lah, itulah kau kan. Kurang kau. Mau apa ini? Mau apa? Kurang permasyarakatan kau nih. Batu. Steropong, balok, kain ranting, ini mau ini, Pawe. Enggak tahu, bentar lagi ada ya, cuman kayak ini mukul di orang itu gimana? Pawe lebaran, inilah bahannya. Pawai. Yang nenek yang direk-rekin. Ini jangan, ini properti kampung ini, kita. Itulah kok, itu ini nanti untuk pancing orang, biar nengok. Nanti waktu kita naik itu kan, entah mobil. Naik PK begitu yang kita bentuk, nanti kita gini-gini sekalian. Itulah kau, kurang kau imajin. Mau kemana tuh, keliling? Keliling lah, keliling kota, keliling kampung. Gak jauh-jauh. Mana Padil nih? Lama kali dia? Tahu mana. Ya mungkin masih patroli dia. Bahannya banyak sama dia. Jadi mau buat apa nanti ini, naga gitu? Enggak. Rencana burung cendrawasih. Kan ini hari raya, kenapa jadi burung? Oh, gak usah. Kuba berarti, kuba. Gitu, enggak. Ekor burung. Cuma gini aja dia. Gak lah, kubah lah, kau berani-aneh aja. Yang ketupat gak? Gitu. Ketupat. Ketupat dah banyak nih orang. Ketupat. Usulan kau apa? Bagus. Usulan anak batal kena ya nih semua. Ketulah kau kan. Payah kau nih. Lebih baik kita ibadah di masjid bertakbir. Ya ini kan untuk memeriahkan. Memeriahkan malam lebaran. Lebaran tuh Idul Fitri itu kemenangan. Itulah kau. Untuk menang dari apa? Oh, ini ntar lu, sabar lu. Ada nampak aku lagi nih. Janganlah, kayak mau mukuli orang kan. Ini untuk pasak. Ini batu untuk apa nih? Ini untuk ganjel lah nanti untuk masangnya. Santai aja kau, aku udah arsitek di sini. Arsitek. Arsitek. Awas, kena kepala. Nih, dicocok nih ya. Sisa dari padel nih. Mana bangun saung lagi ini. Aku nunggu martil ya nih, di mana nih? Nah, pakai ini aja dulu, Pak. Mana bisa? Woi, Del, ada anak, Pak? Gulung-gulung nyari. Belum dapat. Ini lagi satu yang ini. Ngapain? Nampak udah sih. Bawahnya ada nih. Cuman mikir bawahnya lagi dibentuk kayak mana. Bawah apa lagi? Udah, bakar aja semua. Udah, ini aku udah dapat nih. Segini aja? Cuma siapa nih? Udah cukup ya? Siapa apa? Datang lu. Ini gak tau dia mau buat apa. Mau buat saung lagi kalian ya? Bukan, kipilah kipidin. Ini lu, sini lu. Siapa yang memanfaatkan di sini? Apa lagi coba? Respan lu sini. Apa katanya? Jutekan lagi coba. Hah? Pipa. Apa kata mobil itu? Gak tau. Sini dulu martilnya, biar aku tokokkan di sini. Awas. Kau duduk sebelah sana. Ana duduk sebelah mana? Kau sana aja kau. Jangan. Ini lagi. Ngapain lantung buat kayak gini coba lah. Belum dijelaskan sama dia? Ini udah, cuman untuk apa? Kan mau takbiran, mau lebaran. Kita bikin obor. Biar. Obor itu fungsinya nerangi jalan kalau malam. Ini ya, biar meriah, biar nanti ada iring-iringan obor. Itu keren dia. Kan pernah lebaran Pak ini. Kan cecik lebaran kan kita buat pawai. Banyak. Kebanyakan di mana sih? Lebaran itu bertakbir. Ya inilah takbir. Ini Pawe, Pawe takbiran. Bukan main obor. Sama itu. Bukan, Mabel. Ini kan untuk memeriahkan hari apa, hari menyambut kemenangan. Terus. Menang dari apa coba lah? Ya, ini kalau ya, PRW, oi. Kalau PRW tahu ini cocok kali ini. PRW yang nyuruh. Pak RW aja di luar kota, nyuruh dari mana Pak RW? WA bisa. Kan di WA dia, di grup kami tadi. Itulah kok kan. Mana bikin belum? Itu namanya megang obor. Ya kalian ini anak nggak ikut. Kita dulu di kampung-kampung dan mana-mana, jadi zaman nenek kita dulu, kalau lebaran tuh, pakai ini buat cari obor, keliling, pawai, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbirnya nah setuju yang gini, ya. Tau lah nah. Itu. Itu dia lah. Ini mau bantu ya aku daripada bantu-bantu. Mau bantu-bantu yang kayak gini.
Kok serba salah sama kau nih? Maku aja gak betul. Kok maku, kok taruh dulu di bawah. Sabar dulu, ini cara ngomong itu. Satpam. Gimana lo mau nyari kerjaan lain, mau biar masuk, biar semuanya semangat. Kita menjaga peralatan di sini, takut rusak nanti aku yang dimarahi. Rusak, ini lo yang rusak. Ini ke mana gua nih? Ada dapat tadi, udah bagus tuh. Kayak ini dari rumah-rumah orang nih, minum bil. Ya enggak lah, sampai rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cerita nih? Kok kayu-kayu tawuran tuh gimana nih? Kita mau bangun saung lagi. Untuk obor-obor. Biasa Bang, ini kan di kampung kita kan apa mau menyambut lebaran. Itu apa nih untuk ngintip? Itu apa ini? Ini untuk dininya nanti. Enggak, ini ngeri kali nih, kayak mutawuran aja. Iya. Lawan desa mana? Bukan, ini kan mau takbiran, mau pawai kita. Takbiran tuh apa balok-balok kayak gini? Ini kan mau buat obor kata nih. Macam mana dibawa obor kayak gini? Itulah. Kan berat kali. Iya kan, berat kali. Coba pegang. Ini kan dihias lagi nanti ini. Ini kan nanti di ini kan, dikikis, diukir. Ini kan cuma barang masih bahan mentah. Sabarlah. Ini kan mau jualah. Pak Erwi tau gak, Pak Erwi? Jadi udah teleponnya aku. Habis sakit ya. Iya, enggak. Jadi luar kota. Dia mau pulang, otowe. Gak usah lah buat-buat kayak gitu, ngapain lah. Sama juga kayak Bang Billy di sini. Gak bisa ya, anggaran desa aja ini. Kalaupun ini gak pakai anggaran desa ya kan. Ngutip ya, sia-sia kayak gini, ngapain. Tapi, bukan sia-sia, ini kebiasaan kita loh. Cocok juga ini kayu-kayu ini buat saung atau lagi. Atau kursi kayak satu lagi, untuk tongkrong lagi. Bukan gitu, ini kan kebiasaan dari dulu kita. Ada lah. Kebiasaan dari dulu mana? Iyalah, setiap lebaran kan... Siapa rupanya pendahulu kita dulu? Ada nenek kita lah. Kita kan kalau menyambut lebaran tuh... Nenek antum yang gak di sini. Sana. Iya kan dari tahun ke tahun. Emang gini pun. Kau lah, Bel. Dari kita kecil kayak gini loh, Bel. Ini kan tuh apa kan, lebaran kan? Iya, besok kan mau lebaran. Jadi kita keliling siapa nama lebarannya. Aduh, buang-buang tenaga aja buat gitu. Udah buang-buang, buang tenaga ya kan. Kamu gak memeriahkan. Memeriahkan cemana? Loh, itu hari kemenangan itu. Hari kita kemenangan masa bawa-bawa obor. Apa gak susah itu? Coba nah, sini. Bawa obor kita... Itu kan perayaan aja. Gini ya. Belum nanti ceroboh. Terbakar bisa jadi punya. Mana lah bang? Kayak keliling apa? Cemana terbakar ya, bang? Hati lah. Udah besar pun. Yang pertama ya kan, bakar-bakar obor. Entah apa. Udah kayak... Agama lain aja yang gini-gini bawa-bawa api gini. Iya, karena ada agama yang nyembah. Kan kita sampai takbiran. Takbiran enggak perlu juga lah kayak gini. Mana ada ajaran kayak gitu. Takbir. Makanya kau kalau sholat malam itu terawih, dengar jangan sih aja kau. Jangan jaga ini aja. Dengar tuh sausan masjid itu. Gila. Kalau enggak masuk episode pertama nih. Aku udah ceramah nih Pak Ustaz. Apa katanya? Apa enggak apa-apa? Ustaz mana? Kan aku jaga ada kerjaan di sini. Jadi Ustaznya mana? Ya, amanah gitu. Cuma kan jangan juga lah berdiam diri situ enggak nanya. Kan toanya sampai ke sini suaranya. Aku dengar dari sini, enggak bisa. Nanti budek. Enggak lah. Nanti tidur. Iya, kan sulit sekali. Toa udah sampai sini. Toa sampai sini. Tapi di sini headset pula yang ditaruh gini. Ya gak denger lah. Gak boleh buat-buat kayak gini. Takbiran tuh simpel aja lah. Apalagi bang, yang... Bang, kamu kan memeriahkan lu bang. Rebana-rebana ala musik udah disiapkan juga gak? Untuk apa? Itu ini ibu-ibu dah. Ada cerita tuh. Aduh, hancur lah desa kita ini udah nih. Udah gak sesuai syariat aja udah. Sesuai syariat takbiran gimana? Takbiran itu yang penting bagaimana kita gimana, membesarkan Bil? Allah gitu. Keimanan dia. Udah, gitu. Ya, kalau perayaan? Gak ya, perlu kan pakai ala-ala musik, bakar-bakar ini entah apa itu. Gak perlu itu. Ya, itu sebagai bentuk kita senang gitu. Ya, senang ya untuk apa kayak gitu? Tapi, iya. Bang, kalau gak mau ini, udah cukup. Gak seru lah kampung kita. Ya memang gak seru. Gak meriah itu. Ya untuk apa meriah kalau menyalahi? Jadi gini bang, orang-orang perantau udah pulang dia. Orang tuh perantau pulang ke kampung tuh ingin melihat suasana kampung. Gimana kekerapan kampung, gimana masyarakatnya bergabung, anak-anaknya gitu. Nah, orang keluar semua dari rumah, nengok, meriah. Yang sering-sering lah duduk sama Padil kayak gini, si Saung ini. Di tempat jaga ini, rusak nih, rusak kita kalau. Rusak kita. Rusaknya kita. Intinya kan, yang disyariatkan itu, kalau takbiran itu, ya udah sendiri-sendiri aja.
Gimana saya sendiri? Ya udah Allah. Bertakbir. Allah. Suara enggak apa-apa, agak dikeraskan suaranya enggak apa-apa. Nah, gitu aja semalaman sendiri gitu. Buat sendiri lah. Enggak harus semalaman. Bahkan berjamaah pun enggak boleh. Hah? Takbiran itu. Udah sendiri-sendiri aja baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu aja. Simpel aja. Islam ini mudah, enggak perlu ya, sulit. Iyalah memang gitu kan. Tapi kan suntuk sendiri lah gitu. Empat kali memang enggak pergi masjid dengan ceramah Ustaz nih. Jangan-jangan nih. Enggak lah kalau misalnya lah misalnya kabur, kabur dia sini. Coba nih si Aris tahun ini. Tahu lah aku tuh. Aku lurus aku lagi sih. Tapi juga enggak guna juga. Cuma enggak guna juga ya. Rusak kita. Guna enggak juga. Guna kan gini loh. Kan ya lah ibadah gitu kan. Takbiran. Memang ibadah. Sendiri gitu, sendiri bawa ber gitu kan, terus sendiri ya suntuk juga, bosan. Kalau kita praktekkan yang tersebar masyarakat sekarang itu, takbiran nanti keliling-keliling istilah gitu kan, bawaan musik, entah lala drum band selamacam lah, obor obor selamacam gitu, ya. Untuk apa kita ibadah kita selengi dengan maksiat kayak gitu? Dosa lah kita. Itu alam musik udah jelas. Itu mau bakar-bakar robor apa ini? Bakar-bakar api yang mau disembah aja gitu, peyang-peyang kayak gini. Jadi cuma ya udah Allah Akbar aja gitu. Jadi kalau malam takbiran cuman takbiran gitu aja. Iya udah gitu apa aja. Apa yang gini-gini berarti? Enggak usah. Rugi kita. Rugi kita. Berapa duit ini? Kayu ini berapa? Udah berapa habis uang? Aku ganti uang ini. Aku ganti ini. Kayu aku ambil dari rumah orang, santai. Astagfirullahaladzim. Lagi cacat. Aku itu gak usah menambun tuh. Itu di luar kendali aku tuh. Kalaupun ini bukan beli nih kan. Mending uang itu pagi ini, apa, besok kan. Di musala itu, udah pada sibuk orang apa, ini apa? Zakat. Zakat fitrah. Pembagian zakat. Pembagian zakat. Mending uang itu kita beli kopi, kue untuk orang yang situ. Pahala lagi. Bantuin. Ini ngapain keliling-keliling. Yang ada kebakar selamacam. Ini kalau misalnya lagi bawa obor, kebakar. Macam mana? Gak sempat. Kebakar rumah orang. Macam mana itu? Bukan kebahagiaan yang kita dapatkan dari raya. Kesedihan. Musibah. Ngapain lah kayak gitu. Udah luruskan aja nih. Simple aja itu. Memang. Kalau kata para ulama udah santai aja katanya apanya. Udah takbir gitu. Bahkan ketika udah di masjid enggak perlu dipandu-pandu. Paling kalau kita misalnya ustaz-ustaz di situ ngingat, ini kita takbir ya. Ya enggak apa-apa sih. Tapi kalau dipandu selama macam oh nanti apa rame-rame enggak usah, sendiri-sendiri aja. Heeh. Simpel aja. Memang ya, udah takbir. Iya. Udah cuma nanti kulapor sama PRW lah. Enggak. Udah, kalaupun dia marah-marah bilang aja. Udah, kita turunkan dia. Ya kudeta aja lah, Pak. Kudeta. Kudeta, jangan lah, gak boleh. Kita kan ngangkat ya, maksudnya apa? Kan kita yang ngangkat dia. Iya, kan kepuasan tertinggi itu di tangan rakyat. Gak juga lah, kayak gitu juga. Udah kita angkat ya, kalau salah Pak RW ya kita kasih nasihat lah. Iya. Gak mungkin juga lah kita demo dia. Sikit-sikit demo, jangan gitu. Gitu. Nanti, biasa kan sering dekat ke rumah Pak RW kan. Tiap hari. Nyari makan gratis kan. Iyalah, sahur ke rumah siapa? Ya, di rumah dia. Rumah dia. Terus. Pas pula kayak gitu, kan lagi berdua kayak gitu. Ajak dia ngobrol Pak RT. Biar mau subuh nanti lah aku coba gua ajak sahur. Segala macam kawan-kawan. Sampai gitu, dia subuh nanti. Kayaknya. Cuman udah berangkat dah jam berapa nih dah? Bilang aja gitu. Tadi duduk-duduk sana kawan-kawan pulang dari masjid. Ustaz masjid bilang enggak boleh gitu. Ya. Pas kalau ngasih nasihat tuh yang pemimpin itu. Kalau kita mampu, kayak misalnya aku sering lah sahur rumah dia, udah aja. Nah, gitu. Jadi dia gak tersinggung, gak jatuh murah dia dan seterusnya. Itu baru yang baik. Kalau kita demo rame-rame ini demo, ya gak boleh lah. Malah ada, kau nanti dipecat. Ya juga itu lah. Kami nanti diusir. Mana berani aku makanya. Itu kayaknya. Yang ada kan mudorot yang ada kan. Iya betul. Nah, itu dia. Pas lah nanti ya, kabar bayar dia. Ya. Ya gak usah lah. Ini, gitu. Mana tadi ambil kayu ini? Udah, nanti kebalik kan. Kebalikan, Doris. Bapak sih. Nah, kita apa-apa kerja aku tahan kayu mana, kayu panjang kali, Bang. Ini, untuk ini awalnya. Ini orang bangun rumah ini kan? Iya. Ini kayu. Ya, di sisa ya. Ini kayu mancing ini. Itu, ini untuk tambahan ya kan. Banyak kali.
Kalau cari kayu tapi di cocok juga. Mana tahu nanti kan apa? Ini biasanya ini apa? Punya orang-orang apa untuk pondasi buat bangunan gitu ya. Ya bisa jadi. Nah, ini apa lagi nih? Ispan ini siapa? Ini punya siapa nih kok curi? Apa ini? Ini dia nih. Mana sampai ini? Nil. Tadi kasih aku tadi. Gulungan-gulungan. Oh, ini katanya. Mm-hmm. Aku bawa. Mm. Intinya deal nanti kalau jumpa masyarakat ada buat apa? Sama-sama kita dakwahilah masyarakat kita, ya kan? Ya. Ingatkan aja, soalnya kan kalau kami kan jarang keliling-keliling. Pas begini aja, kalau kan sering kan keliling-keliling. Sering duduk sih sama masyarakat ya, ini. Udah. Anak-anak kecil bawa-bawa api itu, jangan. Ah, kayak tadi gue bilang tadi ya, bilang nih. Terus kalau misalnya besok, imagine nggak? Apa, lusa-lusa? Sholat Idul Fitri nggak, imagine? Ya, mungkin sholat lah. Itu gimana tuh? Dari pagi tuh? Itu loh makanya kadang-kadang orang salah salah pemahaman gue rasanya dari pagi sampai ini dari subuh ya dari malam dari malam dari malam dari malam sampai apa khotib naik apa karena kan kalau apa macam banyak kali lah yang mau gue daripada cuma dengerin masjid ya kan. Apa sampaikan aja orang ini kan kalau dia ini beda khutbah Jumat sama Idul Fitri. Khutbah Jumat, khutibnya kapan naik? Khutib dulu baru naik kan, baru setelah itu sholat kan? Iya. Nah, kalau Idul Fitri, sholat dulu gitu. Balik ya. Jadi kalau udah naik khutib, udah naik apa, sholat, udah gak ini lagi. Kalau gak salahan ada didengar di masjid ya. Bagus sekali tadi pembahasan itu tadi. Hey. Oh, tadi dibahas tadi? Dibahas lah. Udah gak usah dikerjain lagi. Bahkan nanti kebiasaan kita di kampung-kampung. Kebiasaan kita kalau hari raya Idul Fitri itu kan biasanya cepat ya kan sholatnya. Agak telat ya kalau Idul Fitri, agak telat. Beda sama Idul Adha. Idul Adha lebih cepat biasa ya. Lebih cepat karena posisinya kan mau ini, mau kurban. Kurban lagi. Gitu. Kalau Idul Fitri kan agak telat sedikit dia. Itu ketupat bisa. Ketupat sama lontong. Lain-lainnya. Itu kan sering apa? Waktu nunggu imam selamacam itu zaman kan banyak juga itu dipandu itu kan rame-rame kan ya nggak boleh itu nggak boleh itu tapi udah marah kali masyarakat tadi kata Ustadz Majid itu ada fatwa Syekh Utsaimin juga itu udah sendiri aja angkat suara juga nggak apa-apa jadi gimana tuh udah baca sendiri nggak perlu dipandu nggak masalahnya udah tersebar di masyarakat luas itulah karena nanggulanginya. Cara mengulanginya itulah pelan-pelan memang. Apa ya, kalau udah mengakar itu apa ya, hilang. Itu dia, kan tradisi gitu dibilang ya. Ada kebiasaan. Itu perlu juga itu dicari itu. Dari mana sih, siapa pencetus pertama itu? Kok bisa sampai mengakar gitu di masyarakat kita kan? Lah. Ya kita sih dulu kayak gitu juga. Cuma setelah dengar di apa di masjid, oh iya juga ya kan. Kalau kayak gitu ribet kali ya. Padahal ibadah itu mudah. Simple dan mudah. Gak menyusahkan. Ya. Karena takut juga kalau kita ibadah apa kata Ustaz tadi nggak ada dasarnya tertolak. Sia-sia dengar kita. Tuh kau diam aja kau. Kau pula kau. Kami tadi ke masjid ini lurus ini. Ini tadi. Paham itu semua. Bukan masih lapar, sosok paham. Dengar dulu. Tidak lupa, nanti kau tidur di masjid. Pilihan abai, nggak kayak antum lagi. Kalau masih kayak keributan tuh nih. Apa gitu. Yang tadi nyari-nyari balok ini martil sama macam siapa? Inilah berdua. Aku balok. Kok martil? Udah bagi tugas orang lain berdua. Memang kita dulu kayak gitu, tahun-tahun yang lalu kayak gitu. Udah. Ya sama, tapi kalau udah paham nih. Penting juga kita itu selama keliling-keliling, selama macam ya kan. Iya. Makanya, tapi ya setelah tahu dari kata Ustaz, ya salah. Itu salah itu. Udah, sayang mah. Juga kalau kita ibadah ternyata ya tertolak ya kan. Gak diterima, gimana lagi? Aku belum tahu tadi. Gimana lagi? Makanya itu. Penting juga itu soalnya. Bagus juga apa ya, kayak kata Ustaz tadi itu. Ya cara merubahnya simpel lah. Misalnya ini, paling simpel kayak padi lah ini. Dia tiap hari keliling sama masyarakat, tiap rumah berbaur. Dekat. Kayak Del kau lah Del, ini sesering kau ini. Iya, apa namanya? Sering aja ada kajian. Ya, keliling-keliling segala macam itu. Kabarin kau. Martirnya siapa nih? Ya, siapa itu? Ya, siapa kau curi? Nanti pinjam, Wak, pinjam. Dia bilang sama Pak Erdi. Wariki tadi itu. Nanti, jangan lupa. Apa, rentenir itu?
Orang minjem-minjem sama rentenir dulu ya kan? Bukan, Martil pun minjem juga. Martil aja. Kan oh, kira ada bunganya Martil. Nanti ada bunganya ini. Nah, karena tadi jumpa sama dia. Oh. Lagi ngapain dah? Biasa lo ngira duit. Ngira duit? Ngira duit. Mau lebaran ya kan, banyak duit. Enak kan? Udah tobat belum ya? Udah tobat? Udah lah. Udah. Kan dari ceramah Pak Ustadz kemarin. Udah. Alhamdulillah lah kalau udah. Udah incap dia. Bagus juga. Intinya deal, nanti kabari nih. Ini harus diulangi lagi nih. Soalnya, malum lah. Kok malas sekali dengan kajian, makanya kadang-kadang lupa. Bukan malas, aku kan ada tugas. Antum itu, deal, kau itu apa, ingatnya itu masalah makan, duit. Itu dia. Yep. Itu aja dituntut sama kita. Iuran. Cepat kali dia kalau iuran, gedor-gedor rumah orang. Kalau hak dia. Enggak, gayanya itu baik-baik datang. Sehat, Pak. Yang kemarin juga kan? Kemarin. Aman gak rumah? Kemarin pergi. Aman gak rumah? Kadang ngomongnya dideketi dulu, baru ngomongnya agak pelan. Assalamualaikum, Pak. Coba trik deh, trik. Udah akhir bulan nih. Akhir bulan. Cari makanan gak? Pas ya. Itu harus antum itu. Ya, coba nanti enak ngomong sama PA2. Kabari. Intinya kalau pakai alat-alat musik, haram. Selamacam ya kan. Memang betul takbiran itu dianjurkan biar apa? Mensiarkan agama Allah. Itu bahwasanya kan apalagi kita udah puasa selamacam minum. Ya. Syiar Islam itu apa? Takbiran itu. Kita kan berbahagia. Kita kan berbahagia ya kan. Selamacam ya. Tapi itulah yang sampai salah dalam berbahagia. Ya. Musik jangan. Ya bagusnya kita enggak usah pakai pengeras suara pun enggak usah. Kalau bisa. Ya gak dengar lah. Untuk apa ya? Kan semua orang udah tahu. Oh ini takbiran lah, takbiran sendiri kita. Untuk apa pengeras-pengeras. Tapi tak mungkin. Mengganggu orang kan. Iya. Tidur. Tapi bisa juga solusinya ya kan. Misalnya masyarakat pagi kayak tahun-tahun sebelumnya kan kayak biasa. Ini kan harus dirubah kebiasaan lama itu. Kabari aja. Kali ini kita takbiran masing-masing ya. Diingatkan, diajarin. Bagus tuh. Sendiri-sendiri ya gitu. Ya mas, langsung spontan gitu kayaknya. Ayo lantri. Makanya ini tugas si Padil nih, keliling-keliling dari. Ya nanti coba koordinasi sama PRW nanti. Kapan nah, mulai itu. Nanti coba anak pelan-pelan gitu kan. Memang harus pelan-pelan nih dakwah nih, enggak boleh ini keras-keras gitu. Gitu. Gitu ajalah ya, kabari ya. Oke, nanti coba kabarilah. Pakai pengeras suara enggak usah, Zi. Takbiran sendiri-sendiri aja. Ambil beli apa cemilan dulu. Buku balikkan itu sekalian, bareng-bareng tuh. Ini punya siapa nih? Ini tuh. Ini di pagar siapa aku cabut tadi ini? Tidak tahu lah aku rumah. Ini batu nih singkirkan nih. Itu Honda. Itu ini tadi ganjelan tadi. Itu sandung orang. Nggak balikan. Nah tadi di mana? Apa? Itu aja tuh. Iya. Itu kau balikkan itu. Dah. Ini bawa. Anak lo lah. Balik juga lah. Dah. Nggak cara kasih maris tuh. Jaga yang betul ya. Iya. Ini aku. Sini biar aku balikkan ke pagar orangnya. Oke lah ya. Oke bang. Masa kita mau lebaran buat maksiat aja kita ini. Udah lah yuk.